masih. Ya, Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya mulakan perbahasan saya berkenaan dengan rang Undang-Undang Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas 2017 dengan dimulakan dengan surah Al-Hajj ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di 'ilmi syai'a. Maksud dia ialah ada dari kalangan kamu yang mati awal, maknanya dia sebelum umurnya tua, dan ada dari kalangan kita yang umur hayat kita ni panjang sehingga kan sudah sampai kepada peringkat kita sudah menjadi nyanyuk, yakni kita tidak mengetahui apa yang kita tahu sebelumnya. Itu kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi golongan seperti begitu, sebagaimana doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, ya Tuhanku, minta ku jauhkan daripada dikenakan penyakit nyanyuk ataupun penyakit pelupa. Kita membicarakan tentang rang undang-undang kemudahan ini, satu rang undang-undang yang baik kerana yang membincangkan tentang persiapan tentang negara kita, terutamanya pada tahun 2030 dijangkakan 15.3%, yakni 4.5 juta rakyat negara kita nanti ialah yang sudah meningkat umur. Seperti yang disebutkan oleh Bandar Tun Razak tadi, kadar kesuburan kita rendah sedangkan umur hayat kita ini panjang. Maka kita bincang berkenaan dengan masa depan kita sendiri, iaitu masa depan kita akan menjadi orang-orang tua. Kadang-kadang sehinggakan ada orang takut untuk nak menjadi tua kerana memandangkan, memikirkan siapa pula yang akan memelihara dan menjaga mereka. Maka rang undang-undang ini diperkenalkan. Cumanya ialah kita melihat tentang rang undang-undang ini, mungkin apabila sebut tentang apa perkhidmatan ni, jagaan kesihatan seperti disebutkan oleh Parit Sulung tadi, sudah tentu yang menguruskan ini ialah pihak swasta. Dan bila sebut tentang pihak luar, mereka sudah tentulah yang memikirkan ialah soal keuntungan. Mereka bukan sebagai seorang, sebagai satu badan yang untuk lebih kepada satu tanggungjawab sosial. Ini satu hal. Oleh itu kita pada hari ini kita lihat, kita mungkin membicarakan tentang perkhidmatan penjagaan kesihatan untuk orang-orang yang ada, yang berada. Sedangkan pengalaman saya dan juga mungkin pengalaman daripada kawan-kawan yang lain sebagai ahli yang berhormat, terutamanya apabila kita menziarahi warga emas yang sudah uzur dan sebagainya, ialah terdiri dari kalangan orang-orang yang susah nu kita tengok amat menyedihkan. Saya melihat kadang-kadang trend yang ada pada hari ini pula, sepatutnya urusan nak jaga anak ni sebenarnya diletakkan kepada anak lelaki. Tapi apa yang berlaku, terutamalah masyarakat Melayu kita pada hari ini, sudah menjadi trend yang memelihara mak ayah ni ialah anak perempuan. Tapi saya pujilah budaya orang Cina. Budaya orang Cina yang menjaga mak bapak mereka ialah anak lelaki. Nah, itu menepati dengan kehendak Islam sebenarnya. Sebab tu di dalam Islam, dalam soal faraid, bagi lelaki diberikan satu bahagian, wali zakari mislu hazil unsayain. Bagi orang lelaki dia memperolehi satu, manakala orang perempuan ialah separuh. Bukan kerana apabila nak polis satu dan dia nak action kerana dia lelaki. Yang seronoknya kadang-kadang apabila nak faraid, okey, dia nak yang ni. Tapi waktu dia nak jaga mak ayah, adik perempuan yang dia jaga. Ini satu perkara yang dalam masyarakat kita yang tidak betul. Kerana dalam Islam sudah diajar
bagaimana kalau anak laki-laki ini sebab tu dia dapat lebih. Kalau ayah dia meninggal, dia kena bertanggungjawab terhadap mak dia. Kalau adik laki perempuan dia sebagainya yang jadi janda sebagainya, dia bertanggungjawab terhadap adik dia tadi. Kalau adik-adik dia masih tak bersekolah sebagainya, atas tanggungjawab dia. Sebab tu yang dia bolehkan kepada dia ialah satu. Yang keduanya, untuk nak memelihara anak, memelihara mak ayah ni, ialah memang sepatutnya kepada laki-laki. Kalau pun ada anak perempuan yang jaga tu ihsan suami dia saja. Kalau suami dia tidak izinkan, maka setentulah dia tidak boleh buat apa-apa. Sebab itu asas inilah yang kita tengok yang berlaku, yang jaga ibu bapa itu sepatutnya ialah kepada anak laki-laki. Ya, tapi apa yang berlaku pada hari ini kita lihat amat malang, perkara itu perkara yang terjadi begitu. Dan Datuk Speaker, satu lagi ialah apabila kita sebut tadi, ini kita bercakap tentang orang duit. Bila sakit ada duit tak apa. Masalahnya bila sakit tak ada duit. Kan? Setentulah orang yang nak hantar, orang nak duduk di situ, malahan setengah ada dia pun. Hak kaya-kaya ni dia sudah pun tempah dah. Tempat-tempat jagaan waktu dia nak tua nanti. Dia sudah tempah untuk orang nak jaga dia. Tetapi macam mana pula keadaan yang kita tengok, mereka yang tidak beruang ataupun tidak ada duit. Sebab tu saya bila pergi ziarah orang kan, bila kita tengok, baru ni saya jumpa satu kes yang jaga orang tua yang sakit ni bukan anak, bukan abang, bukan adik, tetapi cucu. Cucu bukan cucu sendiri, cucu saudara. Saya orang macam ni saya cukup hormat. Macam mana saya kata anak sendiri pun, ni kebetulan tok dia ni orang yang orang tua ni memang dia tak kahwin sebagainya. Saya kata orang yang macam ni, saya kata orang keluarga miskin bukan senang, tapi jiwa besar. Walaupun dia miskin, dia sanggup untuk pelihara cucu, untuk mempelihara datuk saudara dia. Ini satu sifat yang cukup baik. Walau bagaimanapun saya sebut tadi, ini adalah merupakan beberapa perkara yang saya nak jelaskan, beberapa cadangan-cadangan yang perlu ada. Yang pertamanya ialah saya mengharapkan supaya dalam soal apa syarat untuk membuka pusat penjagaan ini, biarlah mereka itu benar-benar kompeten yang ada soft skill untuk nak jaga orang tua. Orang tua ni pun kita pun takut juga. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, Datuk Speaker, kita lihat ada mak, ada anak-anak nak pelihara, nak jaga. Maklumlah, sebab tu kita pun akan jadi tua. Apabila jadi tua ni macam-macam. Anak bagi makan, kita tak bagi makan. Anak masak masin, kita kata manis. Anak ini kita minta jauh. Sebab itu kadang-kadang karenah yang ada kepada orang tua ni menyebabkan kadang-kadang anak ni dia ada perasaan, anak pun ada perasaan. Sebab tu kita pun kita harapkan kalau kita jadi tua, kalau anak kita nak pelihara, nak jaga kita, jangan sampai kita bersikap demikian rupa. Sebab tu kita harapkan penjaga ni mestilah orang yang kompeten dan juga ada soft skill di dalam nak menjaga orang tua. Yang kedua, mempunyai psikologi yang tinggi. Kerana nak memahami orang tua, dan seperti mana yang kita pahami mereka, orang tua ni dia kadang-kadang dia nak supaya kita apa ambil perhatian terhadap dia sebagainya, maka sentulah psikologi yang tinggi ini perlu ada. Dan yang ketiganya, penjaga ni pula perlu ada kesabaran yang tinggi. Sebab itu kita tengok ada dari kalangan orang-orang gaji, dia apabila sebut kata nak suruh jaga orang tua, dia tak nak. Dia lebih rela jaga kanak-kanak. Dia tak rela untuk nak jaga orang tua. Kan? Sebab itu perlukan kepada penjaga ini perlu ada kesabaran yang tinggi. Dan yang keempatnya, pemantauan daripada pihak berkuasa mesti dibuat dengan secara skala, dengan secara berkala buat. Yang kelimanya, biarlah yang orang Islam ni kita harapkan yang menjaga itu ialah terdiri dari kalangan orang Islam, terutamanya apabila mereka nak menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ini memerlukan kepada orang yang apa untuk apa, membolehkan dia mengucapkan kalam syahadah terakhirnya tadi.
Yang akhir sekali ialah kita harapkan supaya adanya bentuk kawalan. Kawalan harga yang janganlah kita nak supaya pusat penjagaan ini lebih kepada soal untuk komersial. Dan satu lagi, kita harapkan kerajaan membolehkan memberikan subsidi kepada pusat-pusat ini supaya apa harga yang dikenakan kepada mereka yang berada di sini dapat dikurangkan. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada Menteri. Wallahualam. Ya, Kuala Selangor.